Halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng saya di channel YouTube Yuleka Hotel. Bagi teman-teman yang ingin menyimpan video dari aplikasi TikTok, baik itu video orang lain ataupun video kita sendiri, biasanya akan ada tulisan TikTok. Bagaimana cara menghilangkannya? Berikut caranya. Biasanya kita menyimpan video TikTok itu seperti ini. Kita pilih videonya, kita tekan tombol share, atau kalau misalkan video kita sendiri, kita klik tiga titik ini, lalu kita tekan simpan video yang ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini di galeri ya. Hasilnya seperti ini, akan ada tulisan TikTok dan nama akun kita. Oke. Dan kalau misalkan kita menyimpan video orang lain juga sama. Bagaimana cara menghilangkan nama TikTok ini? Caranya, silahkan tentukan dulu video mana yang ingin disimpan atau di-download. Saya contohkan ini adalah video saya sendiri. Caranya, klik tiga titik ini, atau kalau misalkan video orang lain maka silahkan tekan tombol share ya. Lalu silahkan tekan di bagian salin tautan. Nah ini salin tautan, silahkan ditekan. Tautan telah disalin. Sekarang silahkan teman-teman buka Chrome atau mungkin browser yang lain bisa ya, dan silahkan cari namanya TikTok Downloader. Saya merekomendasikan dua situs, yang pertama sssstik.io dan yang kedua adalah snaptik.app. nanti akan saya kasih di deskripsi, silahkan dipilih. Saya pakai yang atas ini aja. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita harus menyalin atau mempaste untuk link tautan yang tadi kita salin. Tinggal kita klik tempel aja di sini, lalu kita tekan download. Nah ini sudah muncul. Kita scroll ke bawah, dan ini ada beberapa pilihan: download with app, tanpa tanda air, tanpa tanda air HD, download MP3. Teman-teman bisa memilih tanpa tanda air HD, tapi nanti akan muncul iklan. Nah, saya biasanya pakai yang paling atas, tanpa tanda air. Ini tanpa iklan. Kita klik. Iklannya ada, tapi cuman video gambar seperti ini. Bisa kita close. Nah, ini sudah proses mendownload. Sekarang coba kita buka ya. Ini sudah selesai. Coba kita buka. Oke, kita putar. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya juga HD ya, tapi tidak ada tulisan TikTok seperti tadi. Oke, sekarang teman-teman paham bagaimana caranya. Sama sekali tidak ada tulisan TikTok. Oke, nah untuk misalkan ingin mendownload video orang lain, tinggal kita buka TikTok, kita buka beranda. Video orang lain itu kita tentukan dulu yang mana. Misalkan yang ini, caranya kita klik tombol share, lalu kita tekan salin tautan dan kemudian mengikuti cara tadi persis. Oke, seperti itu, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba di HP-nya masing-masing. Terima kasih telah nonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.